Merdeka! Merdeka! Ada momen tak terduga yang mengundang tawa saat Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Selesai orasi politik saat deklarasi Partai Gelora kepada Prabowo, Capres di Jakarta Teater pada Sabtu 2 September 2023. Awalnya, Prabowo sempat mengungkap pantun terlebih dahulu sebelum mengakhiri orasi politiknya. Prabowo meminta jangan dilupakan jika nantinya mendapatkan teman baru. Setelahnya, ia langsung menggoyang badannya. Ia pun meneriakkan salam kepada satu persatu parpol rekan koalisinya. Tak sampai situ, Prabowo juga sempat memberikan salam kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Padahal, PKB telah keluar dari koalisi pendukung Prabowo setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menerima pinangan sebagai cawapres Anies Baswedan. Hal ini pun mengundang tawa ratusan kader Partai Gelora. Santai aja, kita berbuat yang baik untuk rakyat. Rakyat yang menilai. Rakyat menilai setiap perbuatan, setiap ucapan, dan rakyat tidak bodoh. Rakyat tidak bisa dibohongi. Semuanya kita serahkan kepada rakyat. Tidak ada pelipur-pelipuran. Ya. Oke. Merdeka! Merdeka!